Dan Puan, saat ini masyarakat banyak ni Puan Maya yang tak hendak ni Puan Maya, atau enggan lah istilah bahasa apa dia ni, membawa anaknya untuk imunisasi. Betul Cik Tuan dan Puan, kita pun dapat kabar dari Dinas Kesihatan Kota Pekanbaru bahawa Cik Tuan dan Puan, vaksin yang diberikan kepada anak ini mencapai 20% cuma. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Zaini Rizaldi, mengaku khawatir dengan rendahnya capaian vaksinasi anak di Kota Pekanbaru. Pasalnya dari 180 ribu anak yang menjadi target, baru sekitar 20% anak yang mendapatkan vaksin imunisasi di Kota Pekanbaru. Zaini juga menekankan pentingnya imunisasi bagi anak-anak, sebab walaupun gizi anak tercukupi, namun jika anak terpapar penyakit berbahaya, maka akan berdampak pada tumbuh kembang dan kemampuan anak menyerap pelajaran. Seperti yang disampaikan oleh Bapak PJ Wali Kota tadi, seharusnya kegiatan vaksinasi ini bukan ditakuti, tapi justru diperlukan gunanya untuk bagaimana melindungi masyarakat kita, terutama anak-anak generasi penerus kita, agar jangan sampai terpapar oleh penyakit. Nah, karena sesehat apapun dia, sebaik apapun gizi yang dikonsumsinya, kalau sering menderita sakit, tentunya akan berdampak kepada gangguan tumbuh kembangnya. Nah, gangguan tumbuh kembang otomatis juga berdampak kepada penyerapan ilmunya baik di sekolah maupun di tempat lain. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru juga mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama untuk memberikan pemahaman tentang manfaat vaksin kepada masyarakat. Priska dan Hendra Putra melaporkan.